Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Jambi memimpin rapat kerja KORMI Provinsi Jambi. Raker Prof ini mengangkat tema perkuat organisasi untuk kemajuan olahraga masyarakat menuju Jambi Mantap dan Indonesia Bugar 2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua KORMI Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memimpin rapat kerja KORMI Provinsi Jambi pada Minggu 9 Juni 2024. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua Umum KORMI Provinsi Jambi Budi Setiawan, Kepala Dispora Provinsi Jambi Dovriyadi, dan seluruh ketua dan pengurus KORMI Kabupaten Kota yang terbentuk di Provinsi Jambi. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua Umum KORMI Provinsi Jambi Budi Setiawan, Kepala Dispora Provinsi Jambi Dovriyadi, dan seluruh ketua dan pengurus KORMI Kabupaten Kota yang terbentuk di Provinsi Jambi. Adapun tema dalam Raker Prof ini yaitu perkuat organisasi untuk kemajuan olahraga masyarakat menuju Jambi Mantap dan menuju Indonesia Bugar 2024. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto menyebut bahwa dalam Raker Prof KORMI ini ada berbagai hal yang akan dirumuskan, termasuk rencana program KORMI 2025. Program-program ini diharapkan untuk dirumuskan sejalan dengan tujuan KORMI. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa program-program yang dijalankan ini diharapkan juga membangun kebudayaan. Ini melihat olahraga KORMI yang memiliki unsur budaya, dan hal ini yang dalam Raker Prof KORMI menjadi diskusi bersama dalam mengimplementasikan hal tersebut. Saya berharap betul kawan-kawan untuk dicermati dengan baik. Inorga-inorga diskusi dengan cermat sehingga memang ini menarik bagi masyarakat. Memang namanya rekreasi, jadi bagaimana menjadi hiburan, masyarakat juga happy, semuanya juga menikmati, dan tentu bagaimana kita mendorong KORMI itu milik seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Dan memang di sini tidak dibutuhkan juga, seperti KORMI kan memang prestasi, sepinya harus luar biasa. Nah, sekarang ini tujuan utamanya kita memang menghibur diri dan menghibur rakyat seperti itu. Tapi walaupun di situ ada prestasi, karena memang ada forum, nanti ada fornas yang juga bisa menyantun harga diri, menetapkan kehormatan masyarakat. Rian Chen, JEK TV melaporkan.